Hello, what's up guys, ketemu lagi bersama gue Cetek di channel YouTube Gaming With Caya. Jadi guys, di video kali ini gue bakalan jelasin ke kalian gimana caranya top up UC di game PUBG Mobile guys. Dan di sini gue menggunakan kuda shop guys sebagai tempat top up karena tempat ini atau situs web ini sudah terbukti guys. Dan gue udah buktiin sendiri, jadi situs kuda shop ini 100% aman guys. Jadi langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Jadi guys, kalian bisa lihat di sini UC gue itu ada 88 guys. Dan untuk top upnya sangat mudah guys. Jadi kalian tinggal klik profile kalian, klik profile kalian, dan kalian di sini copy paste di bagian ID guys. Jadi di samping foto yang tampan ini guys. Jadi kalian klik simbol kopas ini guys, yang ini, yang di bawah namanya yaitu kucing terer. Jadi sudah ada keterangan, jika kalian sudah kopas kalian ada keterangan copy guys, kayak ini, kayak tadi itu copy. Dan kalian akan gunakan ID ini untuk login di situs Koda Shop guys. Langsung saja kita menuju ke situs Koda Shop. Jadi guys, ini adalah tampilan dari situs Koda Shop. Jadi kalian bisa scroll ke bawah dan kalian akan menemukan banyak game guys seperti Mobile Legends, Free Fire, Ragnarok, AoV, Love Nikki, dan masih banyak lagi guys. Dan bahkan ada Google Play dan Steam. Dan di sini jika kalian ingin top up guys, kalian tinggal klik logo game atau simbol game yang ditampilkan. Dan di sini gue menggunakan game PUBG Mobile, jadi gue klik logo PUBG Mobile guys seperti ini. Dan akan terbuka guys, terbuka tab baru. Dan kalian di sini masukkan ID karakter Anda. Jadi di sini kalian paste ID yang telah dicopy dari game PUBG Mobile guys. Jadi kalian tinggal tahan begini seperti ini, terus tempel guys. Dan di sini adalah ID game gue. Jadi klik masuk. Tunggu beberapa saat. Dan di sini kalian harus perhatikan di bagian informasi akun. Jadi kalian di sini perhatikan ID karakter dan nama panggilan. Dan di sini udah benar guys, kucing killer, karena akun gue bernama kucing killer. Dan di sini di bagian pilih metode pembayaran, gue di sini menggunakan potong pulsa guys. Potong pulsa kalian bisa gunakan Indomaret, GoPay, Alfamart, dan masih banyak lagi pilihannya guys. Di sini gue menggunakan potong pulsa. Dan di sini bagian pilih jumlah, kalian pilih UC yang ingin kalian beli. Di sini gue memilih UC yang seharga 30.000 pulsa ini, itu UC 156, jadi 150 tambah 6 UC. Dan di sini ada total pembayarannya yaitu Rp30.000, dan kalian tinggal klik selanjutnya. Akan terbuka tab baru. Dan di sini di bagian kode pay ini, di sini ada detail dari transaksi yang kalian lakukan. Di sini gua membeli tadi UC harga 30.000, di sini pedagang PUBG Mobile barang non cash. Dan di bagian ini kalian, untuk kalian yang top up menggunakan pulsa, kalian klik masukkan nomor lain untuk memastikan nomor HP yang digunakan untuk top up tersebut, karena akan ada SMS yang masuk di nomor HP kalian tersebut. Dan gue klik masukkan nomor lain, dan ini adalah nomor HP yang gue gunakan untuk top up guys. Jadi seperti berikut, gue sensor ya guys. Dan jika kalian sudah masukkan nomor telepon yang kalian gunakan, tinggal klik lanjut. Dan pastikan nomor yang sudah Anda masukkan itu sudah benar ya guys. Jadi di sini untuk menunjukkan pembelian silahkan cek SMS pada nomor HP. Dan akan dikenakan VPN guys. Jadi totalnya bukan 30.000 tapi 33.000 karena termasuk VPN guys. Dan kalian buka HP yang akan ada SMS. Jadi seperti ini guys, SMS saya masuk ada di nomor tadi yang gue masukin itu. Hati-hati penumpuan pulsa kamu, hati-hati penumpuan pulsa kamu akan terpotong 30.000 bla bla bla. Dan jika kalian udah pastikan udah benar itu guys, jadi kalian tinggal balas SMS ini dengan cara mengetik UA spasi kode transaksinya guys, seperti ini UA begini, UA 621872.
dan kalian balas menggunakan SIM card yang masuk tadi guys. Dan jika pembelian telah berhasil atau transaksi telah selesai guys, akan ada tampilan makasih pembelian berhasil. Silakan klik lanjut untuk kembali ke game PUBG Mobile. Dan kalian bisa cek akun PUBG Mobile kalian guys seperti berikut. Jadi guys, kalian bisa lihat sendiri di sini, UC gue udah bertambah dari 88 tadi menjadi 244 guys. Oh iya guys, jika kalian top up minimal 150 UC, kalian akan mendapatkan satu kali undian. Jadi undiannya itu kalian bisa mendapatkan satu dari beberapa item berikut untuk satu kali top up. Dan ada beberapa item yang bisa kalian dapatkan, yaitu ondel-ondel mark, Foxy Suit, Barung Sir, Wall Fit, dan masih banyak lagi guys. Dan ini satu kali undian untuk satu kali top up minimal 150 UC. Jadi gue udah dapetin Foxy Suit guys seperti video berikut ini. Oh ya guys, jadi sampai di sini dulu video cara top up UC di game PUBG Mobile menggunakan kode shop. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye.